Semua dan terima kasih kerana masih setia menonton Apa Cerita? Jangan lupa like and share. Pak, sambil kita tengah puasa ni pak, kita digalakkan untuk membuat kerja-kerja kebajikan. Pak, kasih jiran lauk pun satu kebajikan pak. Yes. Apalagi kalau kita bersedekah. Ni anak tanya, bapak dah sedekah ke belum? Kau jangan cakap pasal sedekah dengan bapak. Di bulan yang mulia ni, bapa tak boleh tengok permintaan sedekah. Bapa tak boleh tengok tabung. Bapa kejar tabung. Tak cukup dengan menerima. Ah, senyuman satu juga sedekah. Bapa senyum aja. Senyum-senyum juga apa? Jangan bapa sedekah dengan senyum aja. Kau jangan cari pasal. Tapi para penonton ni kami sayangi. Minggu ini, episod ini sama juga dengan yang lepas. Penyanyi yang sama dengan suara yang sama tapi lagu dia lain. Terimalah tuan-tuan puan-puan. Penyanyi kesayangan ramai, paparu kita, Ramli Sarip. Jangan kau pandang bibir yang manis, karena dia bisa menghancurkan. Jangan kau pandang wajah yang indah, karena dia bisa meracunmu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Ku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Jangan kau dengar puisi dusta, karena dia merosakkan jiwamu. Dengarkanlah puisi di pusaka yang telah turun menurun hari ini. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. La 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 la. Hanyalah satu kehidupan. Jangan kau alas hatimu itu dengan secebis warna kehitaman. Dialah seperti anai-anai, lambat laun hancurlah dirimu. Dengarlah hai teman,
dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama, apa yang ada hanyalah kehidupan. Lala, 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 lala. Hanyalah satu kehidupan. Lala, 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 lala. Hanyalah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, untuk segmen tanya ustaz apa eh? Masih bersama kami Ustaz Suhaimi Muhammad Fauzi. Kali ini ustaz, saya nak tanya sikit eh. Apakah makna sebenarnya bersyukur? Baik. Terima kasih kepada saudara Rehan. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita dapat bertemu sekali lagi. Jadi soalan yang diberikan kepada saya ialah makna syukur yang sebenar. Syukur ni sebab kita faham, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang tak terhingga. Ya, bila kita orang memberi kita sesuatu, kita bersyukur kepada, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada beliau. Di samping juga, bila Allah memberi kita satu nikmat, kita bersyukur, ya Allah, aku bersyukur padamu atas nikmat yang kau berikan. Namun nak, apa yang nak saya tekankan di sini ialah bahawa hanya mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, satu benda yang baik, tapi dia belum lagi menunjukkan kita benar-benar berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksud bersyukur yang sebenar ialah apabila kita dapat nikmat tersebut, kemudian kita laksanakan nikmat tersebut bersesuaian dengan bagaimana yang dikehendaki dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pedoman. Ya, kita lihat tuan-tuan, kalau seorang hadiahkan saya sebuah songkok, ya, saya pakai baju kurung cantik dengan kain sabit, tapi tak ada songkok. Saudara Rehan hadiahkan saya sebuah songkok. Ustaz, saya hadiahkan ustaz songkok ni, sangat cantik, ya. Saya kata Saudara Rehan, terima kasih banyak. Semua terima kasih. Tapi besok Saudara Rehan datang rumah saya, nampak saya ambil songkok tu, saya buat kipas sate. Maka Saudara Rehan akan, walaupun saya terima kasih, tapi Saudara Rehan akan rasa kecewa dengan sikap saya. Kerana Saudara Rehan akan mengharapkan saya menggunakan songkok tersebut pada tempatnya. Betul? Ya. Jadi kalau saya gunakan, baru betul-betul saya terima kasih dan saya buat apa yang sepatutnya. Jadi begitu jugalah kita ni, bila kita dapat nikmat daripada Allah, kita bersyukur pada Allah, kita jalankan sebagaimana yang Allah kehendaki kita laksanakan. Begitu maknanya. Betul. Ustaz, so dia banyak tu bersyukur di bibir tapi bukan di hati ya. Adakah gitu? Boleh dikatakan, tapi ialah bersyukur di bibir dan kita mempraktikkan sebagaimana yang dikehendaki. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, ni geng-geng kita kat luar sana ni ada kasih soalan lagi. Ustaz, bagaimana sahabat Nabi menunjukkan kesyukuran? Baik, sahabat-sahabat Nabi SAW ni banyak eh, ada beratus ribu sebenarnya. Tetapi sebahagian mereka Allah kurniakan mereka tu kekayaan. Contohnya ya, ada yang tidak dapat kekayaan tetapi dikurniakan kepintaran, ya. Contohnya ya, saya tengok Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, ya, dikurniakan kekayaan. Jadi beliau pernah satu ketika nampak manusia, bukan mesti orang Islam, manusia ditindas oleh seorang yang kikir, ya, yang kedekut, yang mana meletakkan bayaran yang tinggi kepada orang yang nak mengambil air. Lalu beliau dengan kekayaannya telah berjaya, ya, membeli sebahagian, dan selepas itu dengan kebijaksanaannya telah dapat membeli semuanya sekali, ya, perigi tersebut jadi milik beliau 1%, lalu diwakafkan. Ini contoh orang yang dikurniakan nikmat dan bersyukur atas nikmatnya, ya. Begitu juga ada sahabat, contohnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang mendapat doa Nabi SAW. Dia sangat pintar, dia hafalannya kuat.
dia tidak pernah lupa satu perkataan pun daripada Nabi SAW. Tapi bila beliau dapat dan bersyukur pada Allah tu, nikmat tersebut yang tak semua orang dapat, beliau tidak hanya duduk dan diam. Beliau usaha siang dan malam menghafal dan menyampaikan hadis pada sahabat-sahabat yang lain pada umat Islam. Sehinggalah pada hari ini kita banyak belajar agama dengan mempelajari dan mendapat pedoman daripada hadis-hadis yang telah beliau sampaikan. Ya? Jadi kesimpulannya ialah, apa nikmat yang Tuhan bagi pada kita bukan hanya kita bersyukur alhamdulillah, tapi wajib kita laksanakan sebagaimana yang dituntut dalam agama. Itu maksudnya. Mudah-mudahan ini jelas insya-Allah, ya. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak. Banyak saya belajar, banyak belajar daripada ustaz pada malam ni, dan saya yakin geng-geng kat luar sana pun banyak dapat ilmu daripada Ustaz Suhaimi kita. Dengan itu, terima kasih ustaz, dan kita lanjut ke segmen seterusnya. Apa khabar penonton yang sangat kami sayangi? Terima kasih kerana setia dengan Apa Cerita Dr. Maliki. Saya dapat rasakan semakin ramai orang sedang menghadap TV ataupun sebagainya nak melihatkan rancangan ini dan nak mendengar lagi cerita daripada Dr. Maliki ini. Diorang tak cukup dengan cerita yang episod lepas. Jadi saya juga pun sama juga nak tahu. Ini tentang bangunan Wisma Geylang Serai. Kita selalu jalan selalu jalan ke depan dia. Dan saya terpandang, orang ramai terpandang, ada satu macam benda terlebih sikit. Dia menghadap ke kapak TKC itu, ada macam benda terkeluar sikit, macam hampir-hampir nak siap. Itu apa benda tu yang dia nak buat tu? Itu bangunan barulah yang akan kami siapkan tidak lama lagi. Gelanggang itu ialah gelanggang serbaguna yang terlindung, bermakna berbumbung, yang akan dibina bersebelahan dengan Wisma Geylang Serai. Selepas beberapa cadangan nama, kami telah memutuskan untuk menamakan bangunan tersebut Anjung di WGS. Anjung sebagai tempat untuk ramai yang boleh datang beriadah. Inspirasi seni bina telah diambil daripada reka bentuk rumah bumbung panjang berkonsepkan rumah Melayu lama. Ini ialah untuk turut menambahkan rekaan yang dan gaya serta watak Melayu bagi mempertingkatkan jalur budaya Geylang Serai. Bumbungnya bernada tinggi dalam tipologi rumah diperluaskan dan dinyatakan sebagai watak utama untuk kemudahan itulah. Jadi bersudut ke persimpangan Jalan Engku Aman dan Jalan Geylang, manakala lantai diratakan dan dibentuk semula ke sempadan tapak untuk menyediakan tempat perlindungan utama di atas ruang serbaguna itu. Jadi Anjung di WGS akan digunakan untuk majlis perkahwinan, sesiapa yang nak menggunakannya untuk majlis perkahwinan, untuk masyarakat bersukan, kerana ia merupakan tempat yang boleh digunakan untuk permainan sukan, boleh digunakan untuk bola sepak, sepak takraw dan sebagainya, boleh digunakan sebagai tempat pameran perdagangan, bazar-bazar dan aktiviti-aktiviti rekreasi kita lah. Jadi selepas proses perancaran tender pada masa ini, tempat itu sedang dalam pembinaan dan kami menjangkakan ia akan siap pada separuh kedua tahun ini. Kerana keadaan COVID agak lambat sikitlah, kita faham kan. Kami berharap dengan penambahan kepada Wisma Geylang Serai ini, kami dapat menyediakan lebih banyak lagi ruang komunal ataupun ruang masyarakat supaya anggota masyarakat kita dapat berkumpul di Geylang Serai. Baru dapat terjawab soalan-soalan daripada saya dan juga daripada penonton sekalian tentang tertanya-tanya apa benda tu yang terkeluar gitu. Rupanya Anjung, Anjung namanya. Dan nasib baik doktor saya dah mendirikan rumah tangga. Kalau tidak memang saya booking untuk majlis perkahwinan saya. Dan kepada para penonton terutama masyarakat Melayu, diorang ni memang selalu suka cari tempat-tempat untuk membuat acara-acara ulang tahun perkahwinan lah, hari raya lah dan sebagainya. Ini bagi saya tempat yang sangat menarik.
bukan saja saya tengok bentuk bangunan dia tu, lokasi dia. Lokasi dia sangat baik dan mungkin saya rasa hiasan dalaman dia tu agak-agak memang kemelayuan agaknya. Dalaman dan luarannya lah. Jadi ini berkaitan langsung dengan reka bentuk yang ingin kami terus paparkan, reka bentuk masyarakat Melayu kita, reka bentuk bangunan-bangunan Melayu kita. Saya sendiri bila lihat bangunan Wisma asal yang pertama tu, saya tak terfikir ini akan terkeluar, tertambah. Macam mana idea ni datang ni? Kerana kita lihat ada tempat tanah di sebelah Wisma Gerang Serai itu masih belum digunakan oleh pemerintah. Dan kami rasa Wisma Gerang Serai memang sudah terhad dengan ruang-ruang yang sedia ada. Tapi ramai yang mengatakan mereka perlu ruang-ruang lain untuk digunakan. Jadi kami lihat mungkin lebih baik kalau kita adakan annex ataupun bangunan tambahan kepada Wisma Gerang Serai. Tapi dengan reka bentuk yang sama, selaras dengan Wisma Gerang Serai. Jadi macam satu tempat lah. Tadi tak nampak perbezaan. Jadi kalau orang yang tak pernah tahu, sekali datang yang akan satu bangunan. Tapi ia boleh digunakan lah untuk lebih ramai lagi anggota masyarakat kita untuk kegiatan-kegiatan yang mereka perlukan. Kepada para penonton sekalian, kalau ada cadangan di masa akan datang untuk cari tempat, sudah ada tempat yang telah disiapkan oleh Jalur Budaya Gerang Serai. Jadi jangan lupa, tunggu di minggu hadapan. Tunggu di episod seterusnya. Apa pula cerita daripada Dr. Maliki. Terima kasih. Ya, para penonton yang kami sayangi. Sebentar lagi kita akan ke segmen tangan yang di atas. An, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan tidak mustahil nanti satu hari tangan di bawah akan jadi tangan di atas. Dan mungkin tangan di atas pula akan jadi tangan yang di bawah. An macam kurang jelas lah tangan ni. Itu maknanya macam nak kena tangan. Nanti bapak jelaskan. Dan An, bercakap pasal tangan ni, kita berterima kasih pada Jamiah Singapura dan juga Istana Borum yang menjadi tangan di atas kepada para selebritis kita yang telah berjasa dan yang perlu kita berikan sokongan. Dan seperti kita tahu, banyak juga badan-badan lain yang menyokong artis-artis tempatan kita seperti projek Kami Peduli dan juga Persatuan Prihatin. Dan saya menyeru pada anda semua terus menyokong badan-badan dan persatuan yang ingin membantu sesiapa saja yang memerlukan bantuan. Dan untuk itu, sama-samalah kita saksikan siapakah tangan di bawah untuk episod ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana setia menonton Apa Cerita dan kita dah sampai kepada acara tangan yang di atas. Dan apa yang kita tahu, tangan di atas ni lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan bersama-sama kami wakil-wakil daripada penderma-penderma budiman kita. Yang pertama saya kenalkan Maidin, Setiausaha Agong dan Ketua Pegawai Operasi Jamiah Singapura. Di sebelahnya yang handsome, yang sangat handsome, iaitu Tuan Punya Istana Borum, Cik Shah Ibrahim. Terima kasih. Dan di sebelah saya pula, iaitu Hajah Mohidin. Beliau adalah penolong pengarah Wisma Gerang Serai. Dan di tengah-tengah kami adalah seorang seniman yang agung di Singapura, anggota, bekas anggota Black Dog Bone, pemuzik, pengarah muzik dan pengubah muzik yang terkenal, iaitu Encik Razi M. Dan pada hari ini kita dapat tahu sekarang Encik Razi M memang dalam keadaan yang kurang sihat. Nanti beliau akan jelaskan apa keadaan beliau sekarang. Dan sebelum itu kita akan menyampaikan sumbangan yang akan diberikan oleh daripada penerima-penerima budiman kita. Pertama, pihak Jamiah ada memberikan food ration yang mungkin akan berterusan. Dan selain itu juga daripada pihak Cik Wisma Gerang Serai, Haji Muhyiddin akan memberikan sebuah buku. Kita wakilkan Cik Muhyiddin untuk serahkan food ration dan juga buku. Silakan. Dan seterusnya daripada pihak Istana Ballroom, Tuan Punya, mantan DJ kesayangan ramai Cik Chai Ibrahim akan menyerahkan $300.
Dan yang terakhir, mewakili pihak Jamiah Singapura, iaitu Cik Jaafar Maidin, Setiausaha Agong dan Ketua Pegawai Operasi Jamiah, yang akan menyerahkan sebanyak $1,000. Silakan Cik Jaafar. Dan kita ingin mendengar sedikit ucapan daripada teman kita, artis tanah air kita yang terkenal, Encik Ravi M, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Encik Ravi M. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ravi M, atau dikenali dengan nama sebenar Ihsar Masrum, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah mengundang saya untuk majlis ini. Saya telah mengidap buah pinggang lebih kurang dalam masa 3 tahun lebih, dan sekarang ini sedang menjalani dialisis 3 hari setiap minggu. Alhamdulillah nampaknya ada perubahan, saya dapat berjalan, dapat berbual dengan kawan-kawan, berjumpa dan dapat ke mana-mana juga, cuma tak dapat keluar negara kerana dialisis yang tak berdapat saya, ia terikat. Saya mesti pergi ke dialisis, tak boleh tinggalkan walaupun satu hari. Jadi bantuan dari kawan-kawan ataupun syarikat-syarikat ini saya amat-amat menyanjung tinggi, kerana ini telah memberi meringankan beban keluarga dan bebankan kepada apa yang kami perlukan. Kerana dialisis ini memerlukan wang yang banyak. Dia tidak seperti penyakit-penyakit lain, dia memerlukan banyak sekali belanja, dari setiap hari mencuci darah dan dari hospital juga obat-obatnya, dia sangat kami perlukan. Jadi saya sangat-sangat berterima kasihlah kepada pihak penganjur, terutamanya kepada Wisma Gilang Serai, kepada Jamiah Singapura dan juga kepada Istana Ballroom yang telah memberikan sumbangan kepada saya, meringankan beban saya, meringankan beban keluarga, dan alhamdulillah Allah saja yang dapat membalasnya dengan apa yang telah dilakukan ini. Hanya itulah yang saya dapat ucapkan kepada kawan-kawan dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Alhamdulillah, daripada saya dan semua yang berada di sini, mendoakan mudah-mudahan semua para selebritis tanah air kita dipermudahkan dalam segala urusan, dan juga mudah-mudahan disembuhkan dalam segala penyakit, insyaAllah. Dan sampai kita berjumpa lagi daripada pihak Wisma Gilang Serai, Istana Ballroom dan juga pihak Jamiah Singapura, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa kepada semua umat Islam di Singapura dan di seluruh dunia. Dan sekarang kita berada dalam segmen mendengar perkembangan terkini ataupun yang telah lalu, yang telah dijayakan oleh Jamiah Singapura. Dan bersama-sama saya adalah Encik Jaafar Maidin. Beliau adalah Setiausaha Agong dan Ketua Pegawai Operasi Jamiah. Selamat datang, Encik Jaafar. Terima kasih, Encik. Okay. Dan Encik Jaafar ni banyak tugasan yang dijalankan. Tapi untuk hari ini saya akan memberikan beberapa soalan kepada beliau. Yang pertama, soalan saya untuk Encik Jaafar ni adalah bagaimana zakat? Bagaimana zakat diterima oleh Jamiah Singapura diagihkan? Pertama, Encik Jaafar, bagaimana zakat tu yang diterima oleh Jamiah diagihkan? Dan adakah Jamiah akan luaskan lagi golongan yang dapat dibantu oleh dana zakat itu? Bagaimana, ya saya ulangi sekali lagi, bagaimana zakat diterima oleh Jamiah itu diagihkan? Yang kedua itu, bagaimana pula golongan yang menerima itu diluaskan lagi?
Boleh Cik Jaafar beri penjelasan? Saya, terima kasih Cik Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tahun ini Jamiah mencecah 90 tahun dalam menyumbang kepada masyarakat dari segi menghulurkan bantuan kepada semua golongan yang memerlukan. InsyaAllah, seperti mana dijalankan setiap tahun, Jamiah akan terus meluaskan bantuan kepada golongan penerima zakat melalui dana zakat ini. Zakat yang diterima oleh Jamiah diagihkan kepada masyarakat, khususnya pada mereka yang berhak menerima zakat, yang kurang berkemampuan, melalui pelbagai program dan aktiviti kami. Dan salah satu program kami ialah bantuan dari segi pemberian bahan makanan kering seperti beras, gula, minyak masak, mi segera dan lain-lain kepada beneficiary yang ada dalam naungan kami. Kami juga sediakan klinik kesihatan serta nasihat guaman percuma untuk mereka yang memerlukan dan tidak berkemampuan. Pada tahun lalu, kami telah melancarkan satu lagi projek baru kami bernama Jampet at Bukit Batok, iaitu satu pusat di mana beneficiary boleh memilih makanan yang mereka perlukan sebagai sebahagian daripada pakej bantuan makanan bulanan mereka. Projek ini turut menyediakan program-program berteraskan keluarga juga yang dijalankan oleh kaunselor-kaunselor kami. Terima kasih Cik Jaafar atas penjelasan tadi. Tapi saya masih ada lagi satu soalan kepada Cik Jaafar. Dan sebelum saya berikan soalan, saya juga ingin menyeru kepada penonton-penonton kita yang menonton rancangan ini agar terus berikan atau membayar zakat kepada Jamiah kerana pintu Jamiah sentiasa terbuka. Dan sekali lagi kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pembayar zakat setia kepada Jamiah. Tapi soalan saya tidak apa. Adakah Jamiah cuma menerima pembayar zakat hanya dalam bulan puasa saja, bulan Ramadan saja? Dan pula bagaimana? Bagaimana masyarakat nak membayar zakat dengan dia? Bagaimana caranya? Di mana? Bagaimana cara? Silakan. Terima kasih Cik Husin. Jamiah menerima zakat sepanjang tahun. Ya. Selain zakat, Jamiah juga menerima sumbangan ikhlas dari penderma dan sumbangan untuk disalurkan ke bank makanan Jamiah. Kami juga mempunyai portal sumbangan khas untuk projek-projek tertentu seperti projek mengumpul dana untuk membantu mangsa-mangsa banjir di Malaysia Disember lalu. Bagi pembayaran zakat pula, ia boleh dilakukan melalui online portal kami di alamat Jamiah atau www.jamiah.org.sg ataupun menggunakan PayNow atau menghantarkan cek ke Jamiah Singapura atau secara fizikal. Butir-butir selanjutnya diterterakan di bawah di sini untuk maklumat penonton semua. Sepanjang Ramadan, Jamiah akan mengadakan kaunter di ibu pejabat kami di 31 Lorong 12 Gelang di mana amil-amil kami akan menguruskan proses pembayaran zakat anda. Kaunter-kaunter kami ini dibuka setiap hari Isnin hingga Ahad dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Jadi kami persilakan semua penderma untuk datanglah membayar zakat anda di Jamiah. Terima kasih. Terima kasih Cik Jaafar yang kerana telah memberikan penjelasan tentang zakat. Dan mewakili pihak Jamiah Singapura, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pembayar zakat setia Jamiah yang ada saya dapat tahu berpuluh-puluh tahun hingga sekarang masih lagi membayar zakat dengan Jamiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki, beri kesihatan dan panjangkan umur. Dan kita menyeru juga, mudah-mudahan di tahun ini kita akan dapat menerima kedatangan pembayar zakat baru ke Jamiah Singapura. InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jamiah Singapura has been doing the Friday Mosque Collection for many years. And we had overwhelming volunteers
and everyone is very eager to serve the community. Untuk Jamia ini pertama kali kita berkecimpung dalam ini kutipan tahun muat. Semenjak saya minta bantuan daripada Jamia, daripada situlah saya berkecimpung untuk membuat volunteer daripada Jamia. Bagi saya cuma nak membantu orang-orang yang lebih susah. Jadi bila diorang dapat, jadi diorang akan rasa sama juga apa yang kita rasa. Memang ikhlas saya nak tolong, saya boleh datang dengan hati yang ikhlas. Pasal saya tak pernah buat, ini kali saya nak ikut anak saya pula. Jamia ini perlukan sokongan kebanyak kepada masyarakat. Bolehlah bantu kita, ikut kita, tolong buat amal zalim macam ini. Ya? We like to thank each and everyone because they sacrifice so much. That's the wonderful things that the volunteers are doing. And I'm very, very grateful to them. Terima kasih kerana terus menonton Cita Apa Eh. Okey, Datuk, bercakap pasal nyanyian Datuk. Kita punya penganjur kita iaitu Wisma Gerang Serai sering mengadakan pertandingan nyanyian mencari bakat-bakat baru. Okay. Dan baru-baru ini mereka menganjurkan suara WJS 3.0. Bagus. Banyak bakat-bakat yang mereka dapat. Okay. Bagi saya Din, Edi, Hafiz, bagi saya. Kalau kita letakkan seni kita ni benda-benda lain, duit, glamour ke atas, correct. Tak jadi. Susah nak kekal. Betul, Datuk? Okay. Benda tu akan hadir. Mm-mm. Kalau awak jalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik, awak jaga, awak punya masa, menghargai, kata orang tu, jadikan dia sebagai satu kehidupan, InsyaAllah dia akan diiringi dengan satu ibadah. Lagu terakhir untuk episod ini. Segmen ini? Ya. Okey. Ia mengisahkan tentang saya, awak, kita semua keluar mencari rezeki. Mudah-mudahan keluar mencari rezeki dengan rasa tanggungjawab, kasih sayang. Mudah-mudahan rezeki yang diperolehi itu akan dirahmati dan diberkati. InsyaAllah. Itu yang paling penting. Kalau kita pergi bekerja, kalau kita tak jalankan tugas dan tanggungjawab, kira dia tidak selari atau tidak seimbang. Jadi kita harus pergi bekerja, sama-sama jalankan tugas dan tanggungjawab, insyaAllah dia akan selari dan akan diberi sedikit kelebihan, insyaAllah. Tajuk lagunya dia tu. Nyanyian Serambi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa saya dan anda semua tidak sabar untuk mendengar lagu seterusnya daripada Datuk Ramli kita, iaitu Nyanyian Serambi. Oh, bersemilah.
yang senang duduk di serambi, senandung lagu puisi, zikir zaman, nyanyian zaman. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun rahmat yang maha sampai malam. Cari rezeki bawa pulang buat istri yang tersayang. Oh, bersabarlah. Wajahmu di mana-mana, senyum kasih, mesra kasih, cinta murni kan bersemi bersama ketulusan budi. Oh, bersemilah. Lama ku cari rahasia kasih, rindu kasih anuh berkasih, senang-senang duduk di serambi, senandung lagu puisi, zikir zaman, nyanyian zaman. Cinta tak bersambung, biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun rahmat yang maha agung. Andai kasturi hilang harum, mawar sambung, biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun rahmat yang maha agung. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntung, cinta sambung, biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun. Andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung, biar emas setinggi gunung, dan ku peluk rimbun ampun rahmat yang maha agung. Thank you.
smile.